لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواننا أخوات رحمني ورحمكم الله، pada kesempatan yang Allah berikan dan takdirkan kali ini, kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Usul As-Sunnah. Selagi kita juga bersyukur kepada Allah Ta'ala atas kemudahan penyelenggaraan kajian kembali. Yang Anda dengar ini perdana untuk kajian malam, dan ini adalah hal yang patut disyukuri. Selagi kita juga menjalankan protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah, kita juga berusaha untuk menuntut ilmu di masa-masa seperti ini, dan memang sangat-sangat dibutuhkan. Suatu ketika Anda bertanya ke seorang ikhwah, ya, seorang ikhwan yang beliau juga ngaji sama kita di suatu tempat, dan beliau memang merasakan futur di masa-masa seperti ini. Lebih-lebih beliau usaha pemasangan parabola, ya, yang di masa-masa seperti ini lebih sulit gitu. Ya, juga kan channel-channel dakwah mulai beralih ke saluran tertentu, ya, nggak kita sebut merek. Tapi maksud Anda di sini keterbatasan ekonomi, ya, dan juga tajamnya persaingan di pasar dan seterusnya, dari hal-hal yang belum pernah kita bayangkan di tahun-tahun sebelumnya. Itu membuat sebagian ikhwah futur. Belum lagi pedagang-pedagang yang biasa di kajian-kajian, mereka mengalami defisit atau penurunan finansial dan seterusnya. Ditambah kemudian kerepotan daring atau daring, kerepotan sistem pembelajaran online. Pun kalau misalnya kita mau menyimak kajian-kajian secara online oleh para asatidzah, tetap rasanya berbeda dengan kajian langsung. Maka ketika Allah Ta'ala menjadikan kita dipermudah untuk datang hadir di kajian langsung, itu Masya Allah kenikmatan. Tidak semua masjid, bahkan mayoritas masjid masih belum mengadakan pengajian. Mayoritas masjid, ya, sebagian sudah alhamdulillah. Ya, dan ini menerapkan protokol kesehatan bagus. Bahkan ada di suatu masjid di Bekasi yang Masya Allah, kalau misalnya parfum ada 0% alkohol, ini 0% protokol. Iya, artinya soft rapat, enggak pada pakai masker, normal sholat. Ada seperti itu di kajian Anda. Ya, tapi Anda tetap isi kajian, maksudnya itu urusan mereka gitu. Ya, semoga, tapi luar biasanya selama 2 bulan, 3 bulan menerapkan itu sampai sholat Jumat 5 waktu seperti itu, dan semua warganya situ tidak satupun yang terkena sama sekali, Masya Allah. Ya, wallahu a'lam. Ya, jangan kemudian lo tunggu aja nanti, jangan gitu juga. Ya. Ya, jangan gitu juga, ya.
Dan kita melihat itu pun jangan tergesa-gesa untuk meniru seperti itu. Ya. Kita enggak mengatakan itu salah 100% itu ya ijtihad mereka, Allah a'lam. Ya seperti itu. Jadi alhamdulillah Allah mudahkan kembali mulai adanya kajian dan kita akan membahas di syarah usul as-sunnah ini sebagai terusan dari 5 atau 6 bulan lalu. Ya. Permasalahan tentang sebaik-baik generasi dalam umat ini itu para sahabat. Dan jika itu memang selesai, maka kita lanjut ke poin berikutnya tentang mendengar dan taat pada pemimpin kaum mukminin, insyaallah taala. Ya tafadhal dibaca. Kata Imam Ahmad rahimahullah, fa'adnahum suhbatan, serendah-rendah derajat kesahabatan seorang sahabat terhadap Rasulullah SAW itu afdal, lebih afdal dibandingkan generasi siapapun, generasi manapun yang belum pernah melihat Rasulullah SAW di kehidupan nyatanya, bukan di mimpinya. Kadang-kadang kalau di mimpinya ya bisa jadi orang zaman sekarang melihat Rasulullah SAW di mimpinya karena orang ini mungkin solehnya dan memang taat pada Allah dan Rasulnya, kemudian dimimpikan Rasulullah dan dia tahu ciri-ciri Rasulullah dengan ilmunya, ya bisa mungkin. Tapi itu tidak menjadikan dia seorang sahabat. Ya, baru mimpi tadi malam, kemudian pagi bilang, alhamdulillah Anda mencapai derajat sahbah, Anda sahabat Nabi. Kenapa? Anda melihat Nabi SAW. Kapan? Tadi malam di mimpi ana. Ya, langsung jadi derajatnya sahabat, masya Allah. Bahkan mungkin ana termasuk yang dijamin masuk surga. Enggak, jauh. Ya, langsung ini melihat langsung di kehidupan nyata. Ya, bukan di mimpi. Apalagi kalau mimpinya ternyata tidak benar, bukan Nabi SAW. Ya. Walau laqawallaha bijami'il a'mal, walaupun orang yang ada di generasi yang tidak pernah melihat Rasulullah itu, orang tersebut soleh sekali, nanti berjumpa dengan Allah dengan membawa seluruh amalan kebaikan. Dia punya amalan kebaikan, ta'lim, sedekah, birrul walidain, dan seterusnya dari amalan yang sangat baik, masya Allah. Afdalul a'mal, dia punya segunung amalan. Tetapi nilai melihat langsung Rasulullah SAW dan bersahabat dengannya dan beriman dengan apa yang dibawanya, nilai suhbah tersebut itu lebih diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang kok enggak adil ya, tetap itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu fadlullah yu'tihi may yasha. Keutamaan yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah inginkan. Jadi tergantung kepada apa? Masyiah Allah, bukan tergantung pada logika kita. Tergantung pada apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan tergantung pada rasio kita. Kana haula'i alladziina sahibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu para sahabat. Orang-orang yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam
wa ra'auhu, dan melihat beliau alaihi salatu wasalam, melihat langsung ya, wa sami'u minhu, dan mendengar dari beliau alaihi salatu wasalam, yaitu mendengar di sini maksudnya ya mendengar Rasulullah berbicara, meriwayatkan hal-hal dari Rasulullah SAW langsung ya. Wa man ra'ahu bi'ainihi, orang yang melihatnya dengan mata kepalanya langsung gitu kan, walau dari kejauhan melihat langsung, dan wa amana bihi, beriman kepada beliau alaihi salatu wasalam, dan tentu otomatis beriman kepada Allah melazimkan beriman kepada Rasulullah, dan melazimkan beriman kepada wahyu yang Allah turunkan kepadanya, yaitu Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Walau sa'ah, walaupun sejenak, sesaat. Misal aja ada seorang masuk Islam, sesaat masuk Islam dan dia bersahabat melihat Nabi SAW, kemudian dia berjihad dan mati hari itu juga, misal saja, maka dia mendapatkan keutamaan suhbah, bersahabatan dengan Rasulullah SAW. Itu orang seperti ini afdal, lebih afdal, lebih utama. Kenapa? Li suhbatihi, disebabkan persahabatannya dengan alaihi sallallahu Rasulullah SAW. Ya, lebih afdal dari siapa? Lebih afdal daripada minat tabi'in, dari para tabi'in. Siapa tabi'in? Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan bertemu dengan para sahabat, namun tidak berjumpa atau tidak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Lebih afdal daripada tabi'in, walau amilu kull a'malil khair, walaupun orang-orang tabi'in tersebut melakukan amalan, segala amalan kebaikan, tapi tetap derajatnya itu lebih unggul seorang sahabat, walaupun sejenak persahabatannya dengan Rasulullah SAW. Ini kemuliaan yang tidak bisa dilogikakan, melainkan Allah yang tetapkan seperti itu. Maka nanti ada ayat yang akan dibacakan insyaAllah ta'ala. Ya begitu ya ikhwas. Itu tabi'in, apalagi dengan kita, jauh berapa abad ya, berapa ribu tahun. Taib, fadl, dibaca dalil-dalilnya. Lanjut aja. Dari perkataan nampaknya yang dimaksud dengan perkataan ashabi adalah orang-orang yang mulai zaman dan terkenal dengan persahabatan yang baik dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan orang yang sekadar pernah bertemu dengan beliau atau berjumpa dalam waktu yang sebentar dan tidak kenal. Sebagai dalil adalah sabdanya, "Fasubbu ashabi, janganlah kamu mencela para sahabatku." Dimaksudkan pada seluruh sahabatnya, yakni orang-orang yang menurut istilah dapat disebut sebagai sahabat dari orang-orang yang ada di zamannya. Dan dalam itu juga kepada orang-orang setelah mereka. Nabi SAW bersifat wasiat kepada mereka agar mengetahui hak orang-orang khusus dari para sahabatnya yang senantiasa bermula zaman, perdampingan dengannya dan memiliki hubungan yang erat dengan beliau SAW. Allahu a'lam. Kemudian kita akan juga berkata, di dalam hal ini masih dipermasalahkan sebagaimana di dalamnya terdapat perizinan, karena termasuk hal yang tidak dikatakan lagi bahwa persahabatan dengan Nabi SAW mempunyai keutamaan tertentu tergantung daripada kelamaan dan daya ujian seseorang di dalam persahabatan. Kemudian setelah itu keutamaan itu dengan keimanan dan amalan bisa saja sebagai
Ahsan. Di sini bertalik, yaitu pensyarah terhadap usul as-sunnah. Beliau menyebutkan dalil dan beliau menyebutkan pemahaman yang zahir dari dalil tersebut. Pendapat Imam Ahmad rahimahullah sebagaimana Imam Ahmad yang tadi pendapatnya telah kita tuturkan. Ya, bahwasanya serendah-rendahnya nilai suhbah atau persahabatan seorang sahabat Nabi kepada Rasulullah itu masih memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan para tabi'in sesoleh apapun. Tapi namun di sini al-mu'alliq atau syarih beliau memiliki pemahaman bahwasanya yang teradil adalah yang zahir bagi beliau, yang tampak bagi beliau, yang dimaksud dengan sahabat Nabi yang memiliki keunggulan tidak tercapai oleh siapapun dari generasi setelahnya, itu adalah orang-orang yang memang betul-betul dikenal sebagai sahabat Nabi pada masanya. Artinya bukan orang yang baru masuk Islam kemudian wafat, enggak ada ujian apa-apa, enggak. Itu bagi yang mensyarah ini. Berangkat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. La tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Nah, di sini ada dua pemahaman terhadap la tasubbu ashabi. Imam Ahmad rahimahullah sesuai dengan teks usul as-sunnah memahami maksud dari ashabi di sini seluruh para sahabat atau seluruh yang dihukumi sebagai seorang sahabat secara mutlak tanpa kecuali walaupun hanya sementara melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pemahaman Imam Ahmad sesuai dengan yang kita pahami dari perkataan beliau di usul as-sunnah. Baik. Pemahaman kedua yaitu pemahaman versi yang menjelaskan usul sunnah ini. Bagi beliau, yang dimaksud ashabi di sini adalah siapa-siapa yang dikenal sebagai sahabat Nabi SAW pada masanya dan memiliki kedekatan juga musibah atau perjuangan dan seterusnya. Bukan orang-orang yang tiba-tiba ada kemudian menjadi sahabat Nabi, yaitu sahabat Nabi secara istilah. Tapi sahabat Nabi secara maksud di hadis ini itu tidak seluruh apa yang disebut sebagai sahabat Nabi. Ini pemahaman yang variatif, beragam. Ya. Dan ini yang diinginkan oleh penjelas. Ya. Cuman wallahu alam apakah ini terjemahan ada kesalahan atau gimana, wallahu alam. Ya. Kemudian dikatakan dimaksudkan kepada seluruh sahabatnya ini orang-orang yang menurut istilah dapat disebut sebagai sahabat dari orang-orang yang berada di zamannya dan larangan itu ditujukan kepada orang-orang setelah mereka. Jadi begini ikhwan. Di zaman Nabi masih hidup, orang-orang muslim mukmin ketika itu semuanya sahabat Nabi, bukan sahabat Nabi. Tapi sahabat Nabi karena mereka mestilah pernah melihat Nabi walaupun sedikit sejenak. Oke. Kemudian Nabi SAW berkata, La tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Kapan beliau ngomong gitu? Pas masih hidup bukan? Masih hidup. Di depan para sahabatnya bukan? Di sini yang membuat ada perbedaan pemahaman. Faham gak ikhwan? Hah? Ngerti gak? Kena gak? Kalau anak kena, antum kena? Ya anak yang ngomong ya kena. Jadi Rasulullah SAW berkata, La tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabatku. Baik. Rasulullah bilang sekarang di tengah-tengah para sahabat bukan? Gitu loh. Di sinilah berangkat dari itu ada dua cabang pemahaman yang berbeda. Pemahaman pertama, La tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabatku. Yaitu sahabat-sahabat khusus yang memang sudah dikenal sebagai sahabatku. Adapun orang-orang awam dari kalangan mukminin yang mungkin agak berjauhan dengan Rasulullah SAW, yaitu secara istilah sahabat Nabi. Tapi dari segi ketegatan kurang.
Sehingga wahai orang-orang yang mungkin agak berjauhan dan diantara orang-orang munafik atau mungkin orang-orang yang mukmin biasa, orang muslim biasa dari kalangan sahabat. Jangan kalian celak sahabat-sahabatku yang khusus ini. Karena mereka memiliki apa? Afdholiyah dan keutamaan, terutama Abu Bakar, Umar dan seterusnya dari para sahabat yang masyhur. Yang masyhur keutamaan mereka, jihad mereka, perjuangan mereka. Faham enggak maksudnya di sini, ikhwan? Pemahaman ini ada benarnya juga. Ada benarnya juga. Ya. Ya. Kenapa? Karena tentu ada diferensiasi antara sahabat Nabi SAW. Maksudnya adalah tidak semua yang disebut sahabat Nabi itu sama derajatnya. Ada yang sudah memiliki perjuangan yang melebihi keumuman sahabat. Dan orang-orang seperti inilah dimaksud dalam hadis ini menurut pendapat yang ini ya. Dan ini pendapat yang sepertinya dibawakan oleh Imam Ahmad atau oleh syarih atau penjelas ini oleh ulama yang menjelaskan oleh ulama yang menyusun kitab ini. Pendapat yang kedua, pemahaman kedua, la tasubbu ashabi. Jangan kalian celak sahabat-sahabatku. Di sini dimaksudkan mukhatabnya yaitu orang atau pihak yang dituju dari percakapan ini adalah orang-orang setelah para sahabat. Paham enggak? Jadi Rasulullah SAW mengatakan di tengah sahabatnya, la tasubbu ashabi. Padahal semua ini sahabatnya. Paham di sini? Maka maksud seolah-olah maksudnya adalah saya ingin menyampaikan ke orang-orang setelah peninggal saya, jangan kalian celak sahabat saya. Itu siapa? Semua orang yang beriman di masa saya hidup dan melihat saya. Dan ini yang dibawa, ya ini pemahaman Imam Ahmad rahimahullah, radhiyallahu rahimahullah. Ngerti enggak ikhwan di sini? Ya. Jadi Rasulullah kita kan ketika berkata atau memberikan perintah atau larangan, mukhatab atau orang kedua yang kita perintah dan kita larang itu kan orang yang di hadapan ya biasanya. Tapi kadang-kadang seorang raja atau orang-orang tertentu mereka mengatakan jangan begini jangan begitu, tapi maksudnya bukanlah orang yang di hadapan yang dimaksud dilarang atau diperintah, tapi orang-orang berikutnya nanti. Kenapa? La tasubbu ashabi, jangan kalian celak sahabatku. Semua sahabat Nabi, anggap nih semua nih jemaah, ya ini jemaah. Wahai jemaah, jangan kalian mencela jemaah kajian ini. Lah, kan semua jemaah kajian. Faham enggak? Ah, jangan pernah mencela jemaah kajian Al-Ikhlas. Kan ketara ya ustaz ini maksudnya ngomongnya adalah orang-orang lingkungan sekitar, bukan orang-orang ini karena mereka semua jemaah. Ya gitu. Yang faham alhamdulillah. Yang enggak paham Allahul Musta'an. Ya. Gitu. Dan lafalnya la tasubbu ashabi, sahabat-sahabatku umum. Berarti mencakup seluruh sahabat. Walaupun memiliki suhbah yang sedikit gitu loh. Maksudnya sebentar. Tapi keutamaan itu sudah cukup kemudian membuat orang tersebut dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ya begitu. Seandainya salah seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan dapat mengimbangi infak satu atau setengah but mereka. Pertanyaannya, ikhwan. Apakah kemuliaan ini menjadikan sahabat itu maksum, terjaga dari kesalahan? Enggak. Maksudnya terjaga dari kesalahan besar, dosa besar? Enggak maksum. Karena buktinya ada sahabat yang berzina ketika itu? Ada. Namun taubat. Di antaranya Ma'iz. Ada sahabat namanya Ma'iz. Ya. Muhsan ya sudah menikah ya. Kemudian melakukan perzinahan dan diprovokasi oleh salah satu sahabat lainnya untuk melapor ke Rasulullah kalau mau taubat. Akhirnya Ma'iz mendatangi Rasulullah untuk taubat. Ya Rasulullah, bersihkan diri saya Rasulullah. Itu sampai 3 kali datang sampai Rasulullah bertanya ada apa? Saya berzina, saya melakukan ini. Ya. Sampai ujung-ujungnya dihukumlah dia dengan beliau radhiyallahu anhu dengan hukum rajam. Dan diampuni soal dosanya radhiyallahu anhu. Dan mendapatkan pahala yang sangat besar dengan itu. Alaqulihal maksud ana di sini adalah dan ini disebutkan namanya dalam riwayat-riwayat Ma'iz.
ya. Dan juga ada seorang perempuan, perempuan dari kalangan dari suku Ghamidi, itu perempuan Ghamidiyah disebutkan dalam riwayat, namun namanya anda tidak tahu. Itu juga seperti itu. Bahkan perempuan Ghamidiyah ini dalam keadaan apa? Ini sahabat Nabi perempuan. Dalam keadaan hamil. Dan mengatakan, ya Rasulullah, saya tak berzina. Dan akhirnya sepertinya perempuan Ghamidiyah ini sudah menikah atau sudah pernah menikah. Kemudian na'udzubillah berzina dan sampai hamil. Ya. Maka ditangguhkan kemudian sampai ibra al-hamil, yaitu sampai apa namanya? Lahiran. Lahiran datang lagi, dia sungguh-sungguh kokoh. Di sini kan lahiran mana datang? Ya. Ya Pak Ustadz, ini lahiran saya hasil zina, Ustaz. Silakan rajam saya, enggak ada kayak gitu. Ya. Dan enggak boleh juga kayak gitu mengklaim mengaku kayak itu, enggak pantas gitu. Apalagi ke ustadz yang tidak punya otoritas waliul amri. Nah, maka Rasulullah tangguhkan sampai usia penyapihan 2 tahun. 2 tahun kemudian perempuan Ghamidiyah itu datang lagi. Untuk apa? Untuk menuntut Rasulullah menghukum dirinya yang telah berzina. Masya Allah. Sungguh-sungguh beliau ini. Radiyallahu anha. Sampai, ya khalas. Kemudian dihukum had perzinahan. Gimana? Masya Allah. Sungguh-sungguh. Ini sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Ya, kalau sekarang ya enggak kayak gini. Ngaku ke misalnya ke polisi misalnya atau ke siapa, ke di antara orang pemerintahan lah. Ya, Pak, saya telah berzina. Berapa kali? Sekali. Situ sekali, kita udah lebih gitu kan. Ya, maksudnya kalau di zaman sekarang antum na'udzubillah ya, kalau memang terjadi pada diri seorang, misalnya ada orang muslim dia bertakwa pengen dihukum akan karena berzina, pengen membersihkan dirinya, antum coba aja menuntut hak had, hukum had untuk diri antum, ditolak. Iya, bukan karena apa, karena enggak menerapkan itu, enggak menerapkan syariat Allah Ta'ala. Iya. Tapi di zaman Rasulullah SAW sampai ada sahabat seperti, walaupun tidak recommended, hal kayak gitu gak recommended. Seseorang ketika berzina, tidak diketahui siapapun, ataupun ada yang mengetahuinya tapi tidak sampai terangkat ke walil amri, maka tidak boleh dibongkar, tutup. Dan itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika Ma'iz dihukum, rajam sampai wafat, radhiyallahu anha. Kemudian anda lupa nama temannya Ma'iz yang memprovokasi Ma'iz itu. Maka dikatakan oleh Rasulullah, coba kamu tahan. Seandainya kamu menahan Ma'iz dari melaporkan itu lebih baik buat Ma'iz gitu. Jadi ikhwan, siapa di antara na'udzubillah di antara kita yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang kalau dalam hukum Islam konsekuensinya hukumnya adalah hukum had, dan itu terselubung tidak diketahui siapapun, maka jangan dibeberkan, bertaubatlah. Kalau itu berkaitan dengan hak manusia, balikin. Nah gitu. Dulu misalnya ada yang berzina 5 kali misalnya, ya, maka jangan dia ngomongin kemudian, walaupun ngomongnya dalam bentuk memberikan apa namanya, untuk menegakkan hak, ya, menegakkan hukum had, enggak boleh. Jangan, dadah, tutup aja tuh, khalas, taubat. Ya begitu. Baik, tadi ya, jadi para sahabat semuanya adil. Ini ijma' diantara ulama kaum muslimin ahlus sunnah. Kecuali kalau syiah, agama syiah mereka menganggap keumuman sahabat murtad. Kalau bagi syiah rafidah. Ya, ana dengar-dengar belakangan ada wawancara di salah satu stasiun televisi tentang orang-orang syiah, pengikut syiah. Jadi ikhwan, sekarang ini kita harus betul-betul merapatkan barisan untuk menjaga diri kita dari syubhat dan juga serangan-serangan mereka, orang-orang yang ahli khurafat, ahlul bid'ah, syiah dan seterusnya. Karena mereka betul-betul menyundut di setiap lini dari masalah akidah. Ya, terutama melewati media sosial dan juga YouTube. Betul-betul waspada di zaman ini. Baik, kita mungkin lanjut ke masalah berikutnya insyaallah. Kira-kira Isya berapa
masa lagi. Berapa Pak? Berapa? 7 lewat 5 Pak, oh, masih agak lama insya Allah. 10.15 sekitar itulah insya Allah. Tafadhol dibaca. Kemudian pada poin kebutuhan Imam Ahmad Wassalamu wa ta'ala 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 wa yang baik maupun yang buruk, dan kepada khalifah yang manusia bersatu padanya dan menduanya, dan juga kepada orang yang telah mengalahkan manusia dengan pedang kekuatan hingga ia menjadi khalifah dan disebut sebagai adil mukmin atau pemimpin kaum mukminin. Baik, ini permasalahan tentu tidak ringan ya, dan banyak cabangnya. Kita akan baca terlebih dahulu perkataan Imam Ahmad rahimahullah dan maknanya. Kemudian kita akan menjelaskan tentang istilah. Tiga istilah yang disebutkan di sini: imam, amirul mukminin, dan khalifah. Imam satu, amirul mukminin dua, dan khalifah tiga. Kata Imam Ahmad rahimahullah, was-sam'u wa ta'atu lil a'immati wa amiril mu'minin al-barri wal-fajir. Kemudian di antara akidah dan manhaj kita adalah as-sama', mendengar ya. Melazimkan pendengaran tersebut apa? At-ta'ah, taat. Ya. Ya, namanya dengar, antum dengerin, gitu kan? Bukan baru dengar kemudian antum enggak mau dengar. Apaan sih? Gitu enggak. Itu enggak dengar namanya. Ta'ah, taat. Kepada al-a'immah, para imam, wa amiril mu'minin, amirul mu'minin dua. Nah, imam atau amirul mu'minin ini tersifati dengan salah satu dari dua sifat disebutkan dalam kitab al-barri wal-fajir, baik itu yang tersifati baik, imam yang baik, amirul mukminin yang baik, adil pada rakyatnya, atau dan juga yang fajir. Fajir. Ya, fajir berarti lawan dari baik. Buruk. Buruk akhlaknya, buruk manajemennya, buruk keputusannya, buruk keagamaannya, tapi dia muslim. Itu tapi dia muslim. Jadi standar barometernya apa? Muslim. Gitu loh. Nanti ada dalilnya insyaallah. Taib itu dua. Wa man waliyal khilafata, dan kepada khilafah yang manusia bersatu padanya dan meridhoinya. Yang ketiga adalah khalifah. Ya. Jadi kita ada tiga istilah: imam, amirul mukminin, dan khalifah. Wajtama'a an-nasu 'alayhi wa radu bihi. Dan juga kepada orang yang telah kepada khalifah yang manusia bersatu padanya dan meridhoi nya sebagai pemimpin. Ya. Kira-kira ketika misalnya imam besar ya menjadi khalifah, apakah semua orang ridha? Enggak. Karena kadang-kadang sebagian menisbatkan dirinya atau ternisbatkan sebagai imam besar atau imam itu untuk sebagian kelompok saja. Nah, itu tidak berdasarkan dalil dan juga Quran dan Sunnah. Tapi ala kulli hal, nanti kita lebih condong ke masalah istilah ya. Wa man 'alaihim wa man ghala di sini ya. Ghalabahum atau gimana tulisannya? Wa man 'aliyahum bisayf. Oke. Dan kepada orang yang telah mengalahkan manusia orang-orang dengan pedang. Hatta sara khalifatan. Kemudian menjadi khalifah ya, telah menguasai daerah dan mengajak daerah tersebut masuk Islam,
dan ternyata daerah tersebut melawan, maka terjadi peperangan. Kemudian kalahlah orang-orang kafir dan menanglah orang muslim, maka jadilah dia khalifah di kalangan kaum muslimin di daerah tersebut. Wa summiya amirul mu'minin, dan disebut sebagai amirul mu'minin, pemimpin kaum mu'minin. Baik. Mari kita pelajari tiga istilah ini. Sebenarnya ikhwan, tidak perlu kita berpanjang tentang perbedaan antara tiga istilah itu. Kalau memang mau ditelusuri, masing-masing memiliki lafal dan makna. Kita punya apa tadi? Imam. Imam disebut imam karena apa? Di depan. Frontliner atau orang di depan itu imam. Ya kan? Imam. Kemudian ada Amir al-Mu'minin. Amir, kenapa disebut Amir? Karena dia yang memerintah. Oke, memerintah. Amiril mu'minin. Amirul mu'minin berarti pemerintah kaum mu'minin. Maksudnya rakyatnya itu orang-orang beriman. Dan amirnya ini pemerintahnya, entah itu disebut presiden atau apa gitu. Ya. Karena kadang-kadang di sebagian negara itu bukan presiden yang paling tinggi jabatannya. Bisa perdana menteri. Nah, itu disebut amir lah semua itu. Oke. Kemudian ada juga khalifah. Ya. Dan tadi imam tadi dan amirul mukminin, amir dan imam ini kan sebenarnya keduanya sama aja gitu loh. Misalnya seorang presiden amir bukan amir. Imam bukan dia imam. Tapi kita enggak terima dia bukan amir dia. Kenapa ya, ikhwan? Karena dia enggak berhukum dengan hukum Allah. Maka di sini masuk ke albar atau fajir. Fajir, khalas. Tetap enggak dia amir? Amir. Selesai urusan. Iya. Karena barometernya ketika dia masih muslim, maka dia tetap sah bisa menjadi sebagai amir. Kecuali kalau misalnya kita katakan semua yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir semua, maka itulah mereka orang-orang yang memang berpemahaman khawarij. Kalau mereka berhasil mengkafirkan amir, maka enggak ada sama, enggak ada ta'ah. Karena barometernya dalam Islam itu iman. Atau dia orang muslim bukan? Amir ini. Taib. Kemudian khalifah. Khalifah ini sebenarnya sama juga dengan tadi. Dan nanti akan kita samakan semuanya sesuai dengan perkataan para ulama. Tapi khalifah ini dari saripati katanya dekat dengan khilafah. Ya. Dan khilafah itu berarti apa? Kekhalifahan untuk muka bumi ini gitu loh. Istikhlaf untuk muka bumi ini. Artinya imam ini, khalifah ini imam besar yang mengepalai negara manapun, khalifah. Seperti Rasulullah SAW. Kemudian khalifah berikutnya Abu Bakar. Mau nanti ada nanti kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Mau nanti ada kemudian kaum muslimin di Khurasan, kaum muslimin di Persia, kaum muslimin di Irak, kaum muslimin di tanah ini di Mesir dan seterusnya, itu semua cakup dalam wilayah kekhilafahan misalnya Umar bin Al-Khattab. Gitu, paham enggak maksudnya? Gitu ya. Tapi kalau misalnya khalifah ini khalifah cuman khalifah Bojonegoro, ini enggak bisa. Enggak disebut khalifah yang sebagaimana khalifah ini maksud gitu loh. Gitu ya. Tapi kalau secara bahasa, iya khalifah itu adalah siapapun yang menggantikan peran sebelumnya, itu khalifah. Lawan dari imam dari segi posisi adalah khalifah. Karena imam itu amam depan, khalifah itu khalaf belakang. Maka orang belakang yang menggantikan peran di depan maka ini khalifah. Misalnya imam tadi lagi sholat, kemudian ternyata dia ingat, oh anda belum wudu. Ya berhadas. Maka kemudian imam tersebut ya berwudu. Kan kosong. Ya otomatis dipahami darinya apa? Harusnya apa? Majulah khalifah ini. Maju khalifah, Masya Allah. Ya, maju khalifah. Selesai sholat gimana? Bayat atau enggak? Enggak. Maksudnya khalifah di sini apa? Secara bahasa, yaitu dia menjadi orang yang menggantikan peran orang sebelumnya sebagai imam. Iya, ketika dia khalifah sebagai imam juga bukan? Sebagai imam juga. Gitu loh. Maka kalau misalnya secara bahasa Pak Jokowi khalifah dari sebelumnya apa? Pak SBY. Iya.
ya. Nah, setelah Pak Jokowi nanti siapa? Mungkin Pak Mukhlas Abu Zulul atau siapa, nggak tahu. Itu khalifah secara bahasa itu. Ya, orang-orang setelahnya yang menggantikan peran orang sebelumnya itu khalifah. Ya, begitu. Ya. Ini kok ada desas-desus azan ini? Apa emang udah apa gimana? Apa udah azan atau gimana sebenarnya? Azan ya? Baik, kita lanjut ba'da isya insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita kembali ke pembahasan tiga istilah tadi. Ya, dan kita akan timbang tiga istilah tersebut menurut pendapat yang ma'ruf di kalangan ulama. Dalam kitab Raudhatul Talibin karya Imam An-Nawawi, beliau menyebutkan kalimat, atau beliau berkata, yajuzu an yuqala lil imami al-khalifatu wal imam wa amirul mu'minin, atau al-khalifata wal imam wa amirul mu'minin. Boleh imam itu disebut sebagai khalifah, atau disebut sebagai imam, atau disebut sebagai amirul mu'minin. Lafal amirul berarti pemimpin, amir pemimpin al-mu'minin. Dan yang dipimpin itu orang-orang yang mu'min, muslim. Begitu. Itu kata Imam An-Nawawi. Dan juga ikhwah sekalian, disebutkan oleh beliau pula dalam kitab Al-Majmu' Al-Imamah Wal-Khilafah wa Imaratul Mu'minina Mutaradifah. Keimaman, kekhilafahan, dan kepemimpinan terhadap orang-orang mukminin itu tiga hal yang sama, yaitu sinonim. Ya, maka ketika seseorang dikenal sebagai pemimpin suatu negeri yang mana negeri tersebut disebut negeri orang-orang muslim, maka pemimpin tersebut bisa disebut sebagai imamnya mereka, bisa disebut dengan khalifahnya mereka, bisa disebut sebagai amirnya mereka. Begitu. Ya. Hanya saja permasalahan kemudian, bagaimana ketika pemimpin-pemimpin tersebut tidak berhukum dengan hukum Allah, atau tidak menjadikan hukum Allah sebagai default hukum dalam bernegara global atau terperincinya. Ya, maka kita kembalikan hal kayak gini, kita kaitkan dengan ayat Allah di surat Al-Maidah. Ada wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Ya, artinya apa? Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu sifatnya umum dan global sekali, ikhwan. Tadi ayatnya wa man lam yahkum bima anzalallah, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, yaitu wahyu. Lafal di sini wa man, ya, dia menunjukkan isim syarat dan menunjukkan keumuman, ya, umum. Ketika kita sebut umum, mencakup setiap pihak, atas, bawah, fakir, kaya, atau siapapun. Tidak hanya mengacu pada siapa? Pemimpin saja. Paham gak, ikhwan? Ya. Ketika misal di rumah, ada orang meninggal di keluarga misal. Kemudian antum sebagai kepala keluarga, ya,
Udah nggak usah pakai hukum faraid. Kita udah bagi rata aja lah. Ribet atau faraid gitu kan. Type dibagi rata. Masing-masing dapat anggaplah 50 juta masing-masing. Kakak beradik semua itu. Laki perempuan sama. Type ini berhukum dengan hukum Allah bukan? Bukan. Type. Ya enggak? Ini kadang terjadi enggak? Bukan kadang, sering ini. Dan biasa terjadi dengan alasan enggak mau ribet. Oke. Itu enggak mesti nunggu pemerintahan yang kayak gitu kan? Maksudnya di kita tuh banyak yang kayak gitu. Namun sayangnya banyak dari sebagian dari saudara kita, mereka hanya mencorongkan ayat-ayat ini kepada apa? Pemimpin surah khalas. Karena masa hukum. Pemimpinlah yang menetapkan hukum. Seolah-olah hukum Allah itu hanya untuk masalah kepemimpinan dan seterusnya. Antum isbal aja enggak berhukum dengan hukum Allah. Antum nyukur jenggot aja enggak berhukum dengan hukum Allah. Iya. Iya kan? Gitu. Jadi ini sangat global ya kawan. Nah masalah sekarang, wa man lam yahkum bima anzalallah, ada tiga kriteria yang Allah sebutkan di beragam ayat dalam satu surat dalam dua halaman. Ya, pertama wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafir. Posibilitas pertama, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir dia. Ayat berikutnya ada lagi, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Posibilitas kedua, zalim dia. Belum tentu kafir, tapi zalim dia. Posibilitas ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Fasik dia. Ada tiga posibilitas, imma dia kafir dengan tidak berhukum dengan hukum Allah, imma dia zalim, imma dia fasik. Oke. Tapi sebagian dari orang, terutama yang ekstrim, mereka itu hanya berpatok pada kafirnya. Pokoknya yang kafir dulu deh. Nah itu. Kita kan? Oh, pemerintah kita kafir mereka. Kenapa? Enggak berhukum dengan hukum Allah. Antum isbal. Kenapa emangnya? Dilarang sama Rasulullah itu hukum Allah. Antum kafir dong. Kalau saya enggak. Kenapa? Karena saya bukan penguasa. Nunggu penguasa dulu baru dikafirin. Gimana? Gimana mindsetnya kan? Kacau kan? Padahal ayat ini global sekali. Wa man tidak berhukum siapapun dia. Hatta ustaz. Mau ustaz kampung, mau ustaz kota. Hatta ikhwah. Ikhwah kampung, ikhwah kota. Fakir atau kaya. Semuanya yang tidak berhukum dengan hukum Allah, khawatirnya masuk ke dalam salah satu dari tiga kriteria ini. Tapi enggak langsung kumpul kafir. Lihat dia kenapa enggak berhukum dengan hukum Allah. Kalau dia memang menganggap hukum Allah itu enggak ada apa-apanya, laisa bisyai, kita pakai hukum manusia aja. Hukum Allah itu asatirul awalin, sudah usang. Maka ini kafir orang seperti ini jelas. Ya. Tapi kalau misalnya dia mengakui hukum Allah yang terbaik, cuman memang mau gimana lagi ya, saya orang parlemen dan seterusnya, maka imma dia zalim, imma dia fasik. Karena dia masih mempercayai mentauhidkan Allah dari segi hukum ini gitu loh. Cuman entah dia karena terpaksa atau hawa nafsu atau memang dia melihat maslahat dan seterusnya. Begitu. Sekarang potong tangan ada enggak sekarang syariatnya? Enggak ada. Orang mau nyuri berapapun curiannya enggak dipotong tangan. Tapi sekarang kalau misalnya masyarakat ada kemudian begal, langsung dihancurkan masyarakat, dibakar hidup-hidup, dipanggang. Ya. Sambil mangan dipukul-pukulin biar kerasa tuh semuanya. Ini berhukum dengan hukum siapa? Tidak dengan hukum Allah, ya kan? Taib. Datang kemudian orang yang ekstrim. Wah, kafir semua antum. Karena enggak berhukum dengan hukum Allah. Kita balikin. Antum ahlul ilm bukan? Enggak, orang biasa. Yang berhak mengkafirkan dengan syarat-syaratnya itu hanya ahlul ilm. Antum bukan ahlul ilm. Antum berarti enggak berhukum dengan hukum Allah dengan mengkafirkan orang sembarangan. Antum kafir juga. Sama semua kafir kan semua. Ih, kafir semua jadi.
usul dan pakar dan pakar malah. Pangkal inilah yang banyak orang tuh enggak paham. Ya, di sini. Mereka menunggu pemerintah dulu yang harus dikafirkan gitu loh. Kalau mau kafirin semuanya sekalian, jangan pemerintah doang. Bahkan cerminnya itu kafirin juga. Maksudnya diri sendiri gitu loh. Iya, karena hukum mengkafirkan itu enggak sembarangan. Siapa yang sembarangan menghukum pengkafiran terhadap muayyan, terhadap orang-orang tertentu, sembarangan tanpa kaidah, tanpa syarat, tanpa memerhatikan mawani'nya, penghalang-penghalang kekafiran, maka orang ini tidak berhukum dengan hukum Allah juga gitu. Nah, sekarang ikhwan, kembali ke yang tadi, ya kan? Imamah, khalifah, amirul mukminin, apakah penguasa-penguasa kita pantas untuk disebut sebagai imamnya kaum muslimin saat ini? Maksudnya kaum muslimin Indonesia secara spesifik? Iya, disebut. Walaupun itu tidak menjadi hal yang lumrah di telinga orang Indonesia. Antum tidak akan gimana misalnya, Pak Jokowi Amirul Mukminin. Kayaknya gimana gitu kesannya. Enggak biasa. Tapi kalau dibilang Pak Jokowi ini pemimpin orang-orang mukminin di Indonesia. Oke kan, maksudnya oke, walaupun mungkin sebagian mungkin gak suka dengan beliau, tapi oke, gak masalah. Ya, jadi pakailah istilah yang mungkin familiar di hati dan telinga orang-orang kita gitu. Ya, walaupun secara bahasa sah beliau disebut Amir al-Mu'minin. Ya. Atau minimal disebut waliyu amril mu'minin. Ya. Sekarang kemudian ada ayat, anak-anak baca aja, anak baca sendiri ya. Di kitab. Dikarenakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Ya, wa ulil amri minkum. Ayat ini luar biasa ikhwan. Pertama seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai wahai, diserukan oleh Allah. Alladzina amanu, siapa yang rasa beriman, perhatikan ayat ini. Ada dua fi'il amr, dua perintah. Ati'u. Ati'u. Ya satu fi'il amr tapi diulang. Menunjukkan adanya pemisahan. Ati'u, ati'u. Ta'atilah oleh kalian. Ta'atilah oleh kalian. Yang pertama, ati'u allaha. An-Nisa 59. Ati'u allaha. Ta'atilah Allah. Kemudian, wa ati'u rasul. Ta'atilah oleh kalian ar-rasul. Ar-Rasul yang dimaksud Rasulullah SAW. Itu dua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa ulil amri minkum. Baik, wa ulil amri minkum. Ulil amri berarti apa? Kau bahasa Indonesianya gimana enaknya? Jadi di sini disebut ulil amri gitu. Kalau bagi ana, Allah alam ini semoga benar. Ulil amri itu adalah yang memiliki otoritas dalam kenegaraan. Nah itu. Enaknya gitu mungkin ya. Atau gimana enaknya ulil amri? Ulil amri itu enggak mesti presiden tok loh. Enggak mesti presiden. Pemegang atau yang memiliki otoritas resmi dari segi kenegaraan. Gimana kira-kira menurut antum? Bagus enggak? Kalau enggak bagus kita liburin aja. Cari yang lain. Hah? Sekarang misalnya, Pak Presiden ulil amri bukan? Ulil amri. Menteri termasuk. Dan orang-orang yang ditunjuk oleh menteri untuk memiliki otoritas di jabatan masing-masing, ulil amri enggak? Orang negara bukan? Orang negara. Ya. Yang dijabat resmi menjabat dalam hal tersebut. Sekarang kalau misalnya jalanan, polantas sih namanya, apa? Polisi yang biasa di jalanan, apa namanya, jenis-jenis polisi yang enggak tahu, polantas. Oke. Okay. Itu waliul amri enggak di jalanan? Mereka lah yang memiliki otoritas di situ. Oke. Okay. Iya. Yang di bawahnya itu apa namanya, yang biasa nilang pick up. DLRJ. Dishub. Itu ulil amri dalam hal tersebut aja gitu loh. Enggak. Tapi sekarang kalau misalnya Dishub datang ke Masjid Al-Ikhlas.
Kemudian melarang melarang imam untuk jadi imam. Enggak, antum enggak boleh imam. Fulan jadi imam. Loh, kenapa, Pak? Saya walil amri. Ya Bapak di sana tempatnya, bukan di sini. Ini beda lagi, Pak. Gimana kira-kira? Di sini enggak ada urusan kenegaraan kan? Emang enggak ditunjuk oleh negara, maka bukan bidangnya di sini. Begitu ya maksudnya, paham ya? Maka itu walil amri wallahu alam itu pemegang atau pemilik otoritas yang sah atau resmi dari segi kenegaraan yang diatur oleh negara itu walil amri. Dengan segala macamnya cabangnya, pendidikan dan seterusnya, itu walil amri. Sekarang belum tentu antum pakai masker ini memang diperintahkan oleh Pak Jokowi. Mungkin ada menteri yang lain, ya kan? Enggak harus semua nunggu Pak Jokowi karena presiden. Ya, kadang menteri itu walil amri kita semua. Dan diwajibkan untuk taat. Diwajibkan untuk taat. Ustaz gimana taat? Ustaz sendiri enggak pakai masker, pakai masker tadi pas salat. Kalau sejaman kayak gini terus enggak tahan, ya. Kalau gini ceramah 1 jam pakai ini enggak bisa. Tapi insya Allah enggak sampai ke antum kok. Taib ya. Insya Allah kita sehat semua, insya Allah ya. Allah selamatkan kita dunia dan juga akhirat. Wa ulil amri pemegang otoritas yang resmi dan sah dalam kenegaraan, oke? Dan di sini tidak disifati ulil amrinya zalim atau adil, itu mutlak. Mau zalim ke mau adil taati tapi dalam perkara ma'ruf. Kemudian ada tambahan lafal apa? Minkum. Min ini menunjukkan apa? Jenis dari jenis kalian yaitu mukminin. Dari jenis kalian yaitu mukminin. Maka berarti siapapun yang memegang otoritas kenegaraan dan kalian orang muslim dan orang tersebut pemimpin tersebut muslim, maka masuk ulil amri minkum. Faham di sini? Dan layak disebut ulil amri minkum, di sini layak disebut amirul mukminin karena dialah pemerintah untuk orang-orang mukminin di tempat tersebut, yaitu di negara tersebut. Ya, begitu. Wa ulil amri minkum. Baik, kemudian ikhwan. Kita punya tiga pihak. Pertama, taatilah Allah, satu. Jelas. Ya. Kemudian taatilah Rasulullah, dua. Kemudian taatilah walil amri, tiga. Allah subhanahu wa ta'ala maha hidup. Tidak akan pernah mati. Taib. Tapi kita tidak bisa melihatnya. Dan kita bisa melihat kekuasaannya. Atau efek dari kekuasaannya. Rasulullah telah wafat. Sebagian dari orang mengatakan sekarang ini tidak ada yang namanya waliul amri dalam Islam. Baik Indonesia apalagi Saudi. Katanya sampai mengkafirkan pemerintahan Saudi. Sekarang enggak ada walil amri. Sebagian orang bilang gitu. Ya. Keumumannya fasik atau kafir. Sekarang berarti ayat ini apa? Enggak ada ketaatan. Karena apa? Walil amrinya dihapus, enggak ada walil amri sekarang. Oleh karena itu orang-orang yang berkata seperti ini, mereka akan membaiat ke salah satu dari imam yang mereka pilih dari golongan mereka. Itu yang dimaksud ingin menjadikan negara di dalam negara. Dan itu yang akan meresahkan bukan kaum muslimin aja, manusia akan terasakan dengan itu. Kita enggak perlu mungkin masalah-masalah ideologi seperti ini. Ormas-ormas kesukuan saja, masalah parkiran aja repot. Ini negara. Masalah parkiran aja bisa baku hantam. Itu baru parkiran 2.000 per jam. Kalau kehitung, karena parkiran di sebagian tempat 5.000 mau berapa jam kek gitu. Itu baru sebatas ormas. Itu parkiran di dalam lahan pemerintahan. Kan kadang-kadang gitu. Jalanan milik swadaya, parkiran milik ormas. Jalan milik pemerintahan, parkiran dikuasai ormas. Kira-kira secara logika dan sosiologi, ini bagus nggak? Nggak bagus. Begitu pula negara di dalam negara. Atau ingin menciptakan negara di dalam negara. Itu jelas meresahkan. Dan pasti mereka akan melucutkan ketaatan mereka kepada pemimpin yang sah di negara tersebut. Pasti gitu. Dimanapun begitu. Kecuali jika mendapatkan keuntungan darinya.
Maka ikhwah sekalian di sini, wa ulil amri minkum, selama dia muslim, taati. Wajib perintah Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam hadis kemudian disebutkan, ya Anda akan seperti yang akan menjelaskan di pertemuan berikutnya untuk hadis berikutnya ini ya. Karena permasalahan ini agak sedikit bukan agak sedikit panjang, memang panjang. Ya, jadi mungkin kita lanjut nanti untuk hadis-hadisnya di pertemuan mendatang insyaallah taala satu bulan lagi. Ya, tapi ala kulli hal di sini tersampaikan maksud kita pertama masalah afdhaliyatus sahabah, keutamaan keadaan keunggulan para sahabat radhiyallahu anhum di atas seluruh manusia yang hidup setelahnya, dan kemudian masalah tentang as-sam' dan ta'ah, yaitu mendengar dan taat kepada waliul amri. Ya, selama waliul amri tersebut orang yang memang beriman. Kecuali jika memang jelas-jelas waliul amri tersebut kufur tanpa adanya keraguan, entah murtad atau bagaimana, tanpa adanya keraguan akan kekufurannya. Adapun kalau misalnya waliul amri tersebut melakukan suatu hal yang memang itu kekufuran, namun karena kejahilan atau mungkin keterpaksaan, maka ini diberi uzur. Iya, kita ini hidup di daerah atau negeri yang kejahilan itu, ketidaktahuan akan agama yang hak, maksudnya ketidaktahuan akan manhaj yang hak, itu masih merajalela di mana-mana. Antum tidak perlu ke kecamatan luar untuk menemukan orang-orang jahil. Antum cukup melihat orang-orang di bawah atap rumah antum, atau bahkan cukup melihat muka, lihat cermin, mungkin itu termasuk orang yang jahil. Iya kan? Banyak hal-hal yang ternyata ketika kita kenal sunnah atau pas ngaji, oh ternyata itu kekufuran toh. Padahal dulu kita tercandukan akannya loh. Iya kan? Dulu kita misalnya menghafal lirik-lirik lagu yang ternyata setelah kita belajar kitab tauhid atau kitab-kitab semisal, itu jelas kufur akbar dan syirik akbar. Sekarang antum ketika menemukan pelecehan terhadap Nabi, kira-kira gimana? Langsung dikafirkan enggak? Kalau jelas ini pelecehan langsung, kafirkan mungkin. Tapi ketika ada Nabi di antara Nabi-Nabi Allah yang Allah muliakan dan sampai jadi surat, nama surat, jadi nama band, kira-kira gimana? Antum kafirkan enggak? Enggak bisa. Noah misalnya. Noah itu nama apa? Nama Nabi aslinya. Dijadikan nama band buat cinta-cintaan. Mohon maaf fansnya ya. Ya jangan marah. Iya jangan marah. Ya harusnya jangan marah sama Anda, marah sama membernya gitu loh. Itu kan nama seorang Nabi. Itu dakwah 950 tahun. Kemudian namanya dia berikan malah menjadi untuk seperti itu. Na'udzubillah. Ini pelecehan bukan sebenarnya. Pelecehan. Tapi mereka menganggap itu hal yang biasa. Maka harus kita sampaikan itu ke enggak usah diomongin lah siapa orangnya ya. Begitu ya ikhwan. Jadi memang kejahilan luar biasa merajalela ya. Taib. Afwan Ustadz, wah tulisannya gede pakai tanda seru, marah nih kayak orang. Apakah dengan adanya kajian seperti ini kita melanggar pemerintah karena DKI masih zona merah? Setahu Anda, pemerintah mengizinkan adanya pengajian dengan menerapkan protokol. Setahu Anda, ya. Adapun kalau ternyata memang tidak diterapkan protokol secara serampangan, maka itu kembali ke DKM-nya, ya. Tapi aslinya ini tidak masalah insya Allah. Anda pernah baca beritanya dari menteri mana ya? Anda lupa. Sejak 2 bulan lalu dipersilahkan untuk membuat adanya pengajian, tapi dengan menerapkan protokol. Ya mungkin kalau ustaznya ya kalau orang ngomong susah juga ya. Udah satu aja ini Anda aja. Antum jangan niru. Oh kita bertaklid sama ustaz dibuka semua, jangan. Ya tetap pakai masker, insya Allah nggak masalah, karena DKI masih zona merah, ya. Ya ini termasuk Jakarta ya. Adapun kalau misalnya memang suatu daerah masjid terpencil dalam di Jakarta, yang orang-orang jemaahnya itu hanya orang kompleks situ-situ toh, ya itu mungkin masih lebih ringan, ya. Masih lebih ringan, sehingga mungkin nggak perlu pakai masker, mungkin nggak masalah.
Tapi kalau di masjid-masjid umum publik seperti ini, maka pakai masker. Ya begitu. Dan itu pun makainya itu cuma sebatas bismillah, ketaatan ikhtiar aja, udah selesai, enggak strict. Betul-betul seolah-olah masker ini betul-betul pelindung kita, enggak, belum tentu, ya. Ala kulli hal. Saya bolehkah mendoakan seperti ini terhadap orang yang tidak dikenal perbuatannya menzalimi kita? Ya Allah, jika dia muslim maka berikanlah hidayah. Jika dia kafir maka berikanlah balasan. Ya enggak apa-apa. Kalau emang dia zalim, misalnya dia naruh permen karet di jok mobil kita misalnya. Ngapain dia? Misalnya terus kita misu-misu kan? Ya Allah, kalau dia muslim beri dia hidayah. Kalau dia kafir berikan balasan. Ini enggak masalah. Sama sekali enggak masalah. Bahkan kalau dia doa kejelekan yang setimpal itu juga enggak masalah karena dia zalimi. Ya Allah, siapapun dia ya Allah, berikan balasan setimpal, maka enggak masalah ini. Enggak masalah, enggak dosa sama sekali. Boleh. Mubah, tapi yang lebih afdal memaafkan. Apalagi mendoakan hidayah itu bagus. Yang enggak boleh adalah mendoakan orang yang zalim dengan doa yang lebih buruk daripada kezaliman tersebut. Misalnya orang itu misalnya ngetrek ya. Apa manasin motor ya. Mati semotor itu kayak ngomporin hati gitu. Jadi masya Allah, malah lagi apa namanya daring lagi apa online pelajar anak-anak udah rewel anaknya dan seterusnya. Ini tambah rewel sama nalpot dia. Terus didoain sama dia. Tangganya pada doain semua. Bersepakat ijma, bersepakat untuk mendoakan keburukan untuknya. Apa doanya? Ya Allah, masukkanlah dia ke neraka seabadinya mungkin. Masya Allah, ini berat banget ini. Itu keterlaluan dah. Atau mungkin di dunia, ya Allah, buatlah pala dia buntung misalnya. Ini keterlaluan. Enggak sampai segitunya lah, gitu kan. Iya. Begitu. Jadi dalam kitab At-Ta'liq ala Syarah Sahih Muslim oleh Syekh Utsaimin, ketika beliau menjelaskan salah satu hadis tentang masalah kezaliman, beliau menyebutkan itu. Siapa yang membalas kezaliman dengan doa yang lebih buruk daripada kezaliman tersebut, maka dia telah menzalimi juga orang tersebut. Jadi antum globalkan aja permintaan kepada Allah. Ya Allah, balaslah orang tersebut dengan balasan yang pas dan setimpal supaya dia dapat pelajaran. Itu udah global aja, serahkan kepada Allah. Daripada kita nyebut kadang-kadang kan emosi. Ya, ngeliat orang songong gitu loh. Jualan songong, padahal kita enggak diapa-apain. Empat aja meni orang. Ya, lagu banget lu. Ya, mentang-mentang tinggi gitu. Ya Allah, buat dia pendek enggak laku. Enggak bisa, enggak usah. Ya. Ustaz izin bertanya, mana yang harus kita taati apabila kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berbeda? Sedangkan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah ulil amri. Mana yang menurut antum itu lebih dekat dengan kebenaran kalau ada khilaf di situ? Ya, karena kadang apa yang ada di pemerintah daerah itu yang lebih tepat untuk daerah antum dibandingkan yang di pusat. Dan kadang sebaliknya, kita enggak tahu. Lihat aja dari segi mana yang lebih dekat dengan kebaikan dan maslahat. Maka itu yang lebih ditaati insyaallah. Ya begitu. Ya. Wallahu taala a'lam. Wallahualam. Jadi tak sama-sama mereka ulil amri ketika berbenturan, maka antum kembalikan ke masalah, lihat mana yang lebih dekat dengan kebenaran, baik Al-Quran Al-Sunnah ataupun lihat dari maslahat dan madarrah. Ya, mungkin cukup sekian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.